Oke guys, balik lagi sama gue Sandro. Pada video kali ini gue bakalan modifikasi salah satu mobil yang paling fenomenal, mobil yang keren dan mobil yang sporty, yaitu BMW 36 Coupe. Berarti BMW 36 yang versi 2 pintu. Kita modif mobil ini dari standar sampai modelnya mirip kayak yang versi M3. Oke guys, langsung aja kita modifikasi mobilnya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton video ini. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video ini dan selalu support channel gue, jangan lupa untuk like dan juga subscribe video ini. Oke guys, langsung aja kita modifikasi mobilnya. Di sini pertama-tama kita harus pilih tuning grade Inspirate. Berarti harus membuat inspirasi. Karena ini mobil dari brand BMW, langsung aja kita cari di sini BMW. Nah ini dia, kita cari yang E36 seri 3. Oh ya, ini ada nih yang versi 2 pintu. Oke guys, masih proses. Oke, ini dia mobilnya, keren banget ya. Di sini masih standar banget ya kan, belum ada fog lampnya, belum ada apa-apanya. Ini masih orisinil pabrik. Wehe, mantap. Pastinya kalau misalnya kita nemuin BMW yang masih seorisinil pabrik atau masih seutuhnya dari pabrik, masih belum diapa-apain, biasanya itu mahal biasanya. Tapi karena gue jiwa muda, jiwa yang sering berhalu-halu tentang mobil, tapi gue nggak punya mobil, gue lebih demen yang versi-versi kayak yang M3 yang udah sporty gitu, yang ada spoilernya, yang udah pakai bumper MTech atau M3. Oke, langsung aja kita cat dulu mobilnya warna putih biar kelihatan dosis bumpernya. Anggap aja mobil ini masih baru banget dari pabrik, warnanya putih. Oke, biar kelihatan lekuk-lekukannya, seat kitnya, bumper depan, bumper belakang. Ini kayak mobil ambulan ya kalau putih banget. Oke, langsung aja di sini kita lihat ada front wheel. Front wheel itu artinya berarti pelek yang depan. Ini mobil nggak bisa diganti pelek 4-4 sekaligus, harus depan dulu baru belakang. Oke, langsung aja kita ganti pelek yang depan dulu. Itu kita zoom dulu biar teman-teman semua bisa lihat pelek depannya. Kita lihat di sini ada factory. Factory itu biasanya bawaan-bawaan dari BMW. Nggak usah kita pakein, langsung aja kita cari yang di all brand. Di sini banyak pilihannya. Gue suka yang tapaknya lebar, biasanya ring 19 atau ring 18. Kita anggap aja karena di sini nggak ada detail tentang ring berapa ring berapanya. Nah di sini ada RB1 HRE, langsung aja kita klik. Kayaknya modelnya sporty, ini keren banget ya kan, warnanya tuh kayak two-tone polish metal gun gitu kan, keabu-abuan. Jangan warnanya jangan terlalu gelap, jelek. Oke, pelek depan udah kita ganti. Nah di sini ada front brake. Front brake itu artinya berarti kaliper depan beserta pala cakram, biasa teman-teman gue nyebutnya pala babi. Oke, di sini kita lihat, teman-teman bisa lihat ya, ini masih bawaan standar. Cakramnya kita ganti yang Willward. Biasanya orang banyak yang pakai cover-cover Brembo di mobil-mobil sekelas, contoh ya Ayla, mungkin Soluna, dipakein cover-covernya aja Brembo, bukan Brembo yang asli. Kali ini kita berhalu-halu ria, anggap aja ini Brembonya sama Willwardnya yang asli, tapi cuman di game. Oke, langsung aja kita ganti yang kerenan dikit pakai yang Willward. Oke, teman-teman bisa lihat di sini kalipernya udah berubah ya, cakramnya udah berubah dan pala babinya juga udah berubah. Pala cakram kita cat di sini, pala cakramnya warna merah. Woi deh, keren banget ya. Oke, oke, selanjutnya berarti pelek belakang. Kalau pelek depannya tadi pakai yang HRE, berarti yang belakangnya juga harus sama, nggak boleh belang-belang. Langsung aja di sini kita klik HRE untuk pelek belakangnya yang tipe RB1. Oh, di sini ada nih keterangannya ring 19. Oke.
Oke, langsung aja di sini kita lihat ada tires. Oh, jangan, kita ada rear brake. Rear brake itu berarti yang tadi kayak di depan, kaliper belakang atau cakram. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang Brembo, ada yang Willward. Kalau yang depannya tadi pakai yang Willward, belakang juga harus pakai Willward. Oke, teman-teman di sini bisa lihat udah keganti. Dan jangan lupa pala cakramnya atau pala babinya kita cat warna merah. Oke. Oke, teman-teman di sini lihat ada tires. Tires itu berarti ban. Oh, pilihannya cuma satu, jadi kita nggak usah ganti. Front bumper. Ah, teman-teman di sini harus lihat nih, pastinya keren. Nah, di sini ada yang AC Snitzer, AC S3 CL. Ada yang Bomek, ada yang M3. Dan karena mobil ini pengen dimodifikasi jadi M3, jadi kita harus pilih yang M3. Oke, teman-teman bisa lihat udah berubah ya jadi bumper yang M3 ini. Ada lubang kecilnya 2 kiri kanan dan lubang besarnya yang di tengah, serta udah ada fog lamp. Lampu kabut bawah. Oke, langsung aja di sini ada front bumper canat. Ini biasanya adanya di ujung bumper depan kayak lips gitu. Coba kita klik yang 3DT2. Nah, kayak gitu. Karena terlalu aneh jadi kita nggak usah pasangin. Di sini juga ada front bumper lips, yaitu adalah tambahan lagi di bawah bumper depan. Contohnya nih, kita pakaiin yang Aero Fusion. Coba ya. Nah, agak memanjang ke depan gitu, tambahan lagi. Kalau menurut gua udah bawaan dari M3-nya udah begitu aja udah keren, nggak usah kita tambahin lagi. Karena mobil ini bakalan gue modif jadi M3, jadi elegan aja, bukan buat drag atau buat balap. Kita bikin mobil ini seelegan mungkin. Oke, kita nggak usah pakaiin ya. Nah, di sini ada front bumper splitter, sama kayak tadi, cuman ini kayak model-model bumpernya itu kayak digantung gitu. Dan kita nggak usah pakai. Dan di sini ada front number plate, berarti plat nomor nih. Lalu kita cabut dulu splitternya. Di sini ada plat nomornya. Karena mobil ini buatan Jerman, berarti kita harus pakai logo Jerman. Oke. Alpin juga bisa sebenarnya, cuman kita lagi nggak pakai pelek Alpin. Jerman, oke. Plat nomornya Germany. Wih, keren banget ya, Kak. Oke, langsung aja di sini ada rear bumper. Rear bumper ini berarti bumper belakang. Kalau depannya tadi pakai bumper yang versi M3, yang belakang juga harus pakai yang versi M3 pastinya. Nah, ini dia. Keren banget ya, udah simpel banget sebenarnya, nggak usah diapa-apain, mobil ini sebenarnya udah ganteng. Oke. Di sini juga ada rear bumper canard, sama kayak tambahan di bawah bumper tadi. Kayak lip samping tuh. Kita nggak usah pakai. Di sini ada rear bumper diffuser, tambahan di bawah bumper. Tambahan lagi kayak carbon fiber atau sejenisnya lah. Kita nggak usah pakaiin. Dan di sini ada rear number plate, berarti plat nomor belakang. Plat nomor belakangnya di sini kita pakaiin yang Germany kayak tadi, yang Jerman. Karena depannya yang pakai Jerman juga, otomatis yang belakangnya juga harus pakai logo Jerman karena ini mobil buatan Jerman. Audi, BMW, Mercedes-Benz tuh buatan Jerman semuanya. Anjay. Dan di sini kita lihat ada muffler. Muffler itu adalah knalpot. Ujung knalpot. Nah, sebenarnya knalpotnya kalau bisa diganti sampai ujung-ujung gitu, detail banget, keren nih. Cuman ini cuman kepalanya aja. Kita teman-teman bisa lihat di sini. Saya ganti ya, kepala mufflernya pakai yang Remus. Yang satu lubang aja cuman gepeng. Woi, keren ya. Jadi agak sedikit sejajar sama bumper belakang. Oke. Dan teman-teman di sini bisa lihat ada seat kit. Seat kit itu bumper samping bawah pintu. Karena tadi kita pakai yang depan M3, yang belakangnya M3, dan yang sampingnya otomatis kita pakai yang M3 juga. Wih, keren ya. Kita bisa lihat di sini mobilnya udah keren banget, ya kan? BMW 36 ini sebenarnya mobil yang menolak tua, yaitu mobil yang sampai sekarang ini masih bisa dilihat mobilnya tuh masih
elegan, masih kelihat mewah. Karena mobil-mobil kayak gini biasanya sekarang dipakai sama kalangan-kalangan anak muda. Saya anak muda tapi saya nggak punya mobil kayak gini. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat ada front fender flares. Kita klik. Ini biasanya tambahan di atas ban tuh, kayak semacam body kit. Jadi kita nggak usah pakein lah, kayak gini aja udah keren. Sama rear fender flares juga sama, untuk di belakangnya agak lebih cekung gitu karena ada tambahan lagi kayak sejenis fiber atau sejenis body kit. Dan di sini ada headlight. Headlight itu adalah lampu depan. Teman-teman di sini bisa lihat lampu depannya. Di sini ada factory 1, ada factory 2 dan ada factory 3. Kita pakein yang factory 3 aja nih karena yang kayak kekuning-kuningan gitu. Di dalam mikanya untuk bohlam lampu jauh dan bohlam lampu dekatnya berwarna kuning. Oke, langsung aja di sini kita pakein tail light. Tail light itu adalah lampu belakang. Di sini pilihannya cuman ada dua. Ada factory 1 dan factory 2. Kalau dilihat-lihat yang factory 2 ini kalau kita klik kayak lebih gelap bagusan bawaannya aslinya. Oke. Di sini ada roof spoiler. Roof spoiler ini berarti penutup sedikit di atas kaca belakang. Contohnya gini, kita klik yang 3D carbon 3. Nah, kayak gitu. Kita warnain aja, anggap aja warna karbon, warnanya abu-abu. Nah, kurang lebih seperti itu, keren banget ya. Oh, ini belum keganti nih lampu belakangnya. Kita pakein yang standarnya. Oh, udah pakai yang standar ya. Dan di sini kita lihat ada spoiler. Spoiler ini kita cari yang mirip banget punya M3. Nggak tahu, kita lihat di sini ada nggak varian M3. Biasanya sih pasti ada karena bumper depan ada, bumper belakang ada, seat kit ada, spoiler biasanya juga ada. Nah, ini dia spoilernya yang versi M3. Wah, minimalis banget. Nggak kaku gitu bentuk lengkungannya, nggak terlalu kaku. Kita lihat dari belakang. Beuh, keren banget. Dan di sini ada hood. Nah, hood ini adalah biasanya kap mesin. Kita lihat di sini ada factory, ada DTM fiber, brick GTR dan iding power. Kita pakai yang coba yang iding power. Kalau kita pakai yang DTM fiber ini kayaknya terlalu banyak variasi. Dan kita pakai yang ini aja. Yang iding power. Terlihat di sini teman-teman bisa lihat ada lubang sirkulasi anginnya kanan kiri. Tapi warnanya tetap sewarna sama body, jadi nggak begitu kelihatan. Dan di sini ada air intake hood. Air intake hood ini sama fungsinya buat angin masuk ke dalam mesin biar mesinnya adem. Jadi karena mobil ini kita modifnya elegan, nggak terlalu ekstrim, jadi kita nggak usah pasangin. Dan di sini kita lihat ada grill. Grillnya cuma satu, bawaan dari BMW-nya. Lubang hidung bolongan 2 tuh ciri khas mobil BMW ini. Nggak ada pilihan lain, biasanya ada pilihan yang udah karbon atau yang chrome. Nah, ini kita bawaan yang factory aja. Di sini juga ada roof. Roof itu berarti yang atas, atap atas. Nggak ada pilihan juga, kita nggak usah pasangin, udah bawaan standar aja. Trunk light berarti bagasi belakang. Karena mobil ini kita modif jadi M3, makanya kita harus pasang logo M3 nih. Woi, mantap ya. Udah coupe 2 pintu M3 pula. Keren banget ini. Dan pastinya gue suka banget mobil ini yang manual, yang 3 pedal ya, jangan yang matic. Oke. Teman-teman di sini bisa lihat juga ada window. Itu kaca film. Di sini ada mirror, berarti spion. Oke, langsung aja kita ganti kaca filmnya. Yang samping kita pakein yang 80% biar keren. Oke. Karena biar nggak terlalu masuk sinar matahari, biar AC-nya dingin. Kalau hitam-hitam gini biasanya tuh kaca filmnya mereknya 3M Auto Film gitu ya kan. Asik, 80% mantap. Untuk mirrornya kita ganti yang versi M3 yang ada cabang penyanggahnya tuh 2 kayak gini. Nah, ini dia. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, spionnya kita udah ganti. Kita pakein warnanya abu-abu aja.
Oh enggak, ntar aja kita warnainnya. Di sini kita bisa lihat ada front windshield, yaitu kaca film depan. Kalau kaca film sampingnya tadi 80%, yang depan gak usah redup-redup. Kita pakein yang 40% aja. Dan sekarang juga udah pakein yang 40% bawaan. Sick. Tapi harus yang bermerek. Mereknya mungkin 3M Autofilm aja ya, yang standar, yang murah. Tapi gak murahan. Dan di sini kita ada rear louver. Oke, ini adalah variasi untuk kaca belakang. Coba kita klik yang 3DT. Oke, model jaring-jaring kayak gitu ya. Kita nggak usah pasangin lah, jelek. Jadi terlihat aneh. Dan di sini ada rear windshield. Ini adalah sama kayak kaca film depan tadi. Ini adalah kaca film yang kaca belakang. Kalau samping sama belakang kita samain nggak apa-apa, sama-sama pakai yang 80%. Cuman kalau yang depan jangan terlalu gelap. Kalau misalnya terlalu gelap ntar disangkain macam-macam dalam mobil. Oke, di sini ada Finley, teman-teman bisa lihat. Finley itu adalah stiker. Mobil ini udah keren, nggak usah pakai stiker. Ntar terlihat terlalu norak karena mobil ini bukan dipakai buat balap. Yes. Oke, di sini ada suspension. Suspension itu adalah shockbreaker mungkin ya. Sejenisnya buat mengatur ketinggian. Nih, contohnya kayak gini. Kita turunin aja shockbreakernya. Kalau di tukang per nih biasanya 2 jari. Bang, potong, Bang. 2 jari, Bang. Biar agak ceperan dikit. Nice. Kita turunin aja kurang lebih 20%. Jangan terlalu over kayak gini. 20% aja. Kayak gini dia udah ganteng banget. Ya. Oke, dan yang terakhir ini ada body. Body di sini ada dua pilihan, yaitu factory dan M3. Karena kita modif M3, jadi kita harus pakai yang M3. Oke. Dan kita langsung yang terakhir, karena BMW M3 ini kebanyakan yang modelan kayak gini nih. Yang keren itu warna silver, jadi kita cat dulu warna silver. Oke. Oh, gak semuanya nih. Kita cat semuanya dulu all. Nih masih belang-belang, kita cat semua ya. Warnanya silver. Oke. Waduh, keren banget gila. Warna silver itu kenapa gue senang warna silver? Karena kalau warna silver itu kalau misalnya baret-baret halus itu nggak terlalu kelihatan. Jadi mobilnya kayak bersih aja gitu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat udah berubah ya mobilnya warna silver. Dan kita mirrornya, spionnya kita warnain warna karbon aja. Anggap aja warna karbon, kita warnain abu-abu gelap. Nah, di sini teman-teman bisa lihat abu-abu gelap, berarti kita setting yang segelap. Nah, itu ya. Tapi jangan terlalu hitam. Oke. Nah kayak gini aja udah ganteng banget ya mobilnya ya. Maksudnya udah jadi banget versi M3. Dan yang terakhir kita nyalain dulu mesinnya. Oke, kita matiin dulu. Oke guys, sekian video gua mengenai modifikasi BMW E36 Coupe atau dua pintu ini. Dari model standar sampai jadi ke M3. Kurang lebihnya gue mohon maaf kalau masih banyak yang kurang. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dan udah pantengin channel gue, jangan lupa untuk like dan juga subscribe video ini. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang mau beli mobil E36, bisa langsung aja download aplikasi namanya 3D Tuning ini, buat berimajinasi, buat berhalu-haluri ya. Karena aplikasi ini sayangnya cuman bisa modifikasi aja, cuman grafiknya bagus, high definition. Tapi sayangnya mobil ini nggak bisa dipakai buat balapan kayak sirkuit, drag, drift. Nah, aplikasi ini cuma bisa buat modifikasi aja. Mungkin itu aja yang gue sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa pada video-video kita selanjutnya.